Pemirsa YouTube, saya ucapkan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang seputar The Distinguished Gentleman's Ride. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa klik tombol subscribe di kanan bawah untuk mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. The Distinguished Gentleman's Ride pertama kali diadakan di Sydney, Australia pada tahun 2012 oleh Mark Hawa. Setelah dianggap sukses pada awal acaranya tahun 2012, Mark Hawa mulai mempertimbangkan acara ini untuk tujuan mulia. Akhirnya, pada tahun 2016, acara motor ini dibarengi dengan penggalangan dana untuk kesehatan mental pria dan penelitian tentang kanker prostat. Ya, seperti itulah. Karena kebanyakan kanker prostat itu diidap oleh pengguna motor. Bahkan dari awalnya cuma 2.500 pengendara di tahun 2012, acara ini mampu menarik lebih dari 90.000 pengendara dari 91 negara di dunia. Nah, di Solo sendiri, DGR pertama kali dilakukan pada tahun 2015, titik start di Benteng Fastenburg. Nah, pada tahun 2018 ini titik kumpul di Round Division Mana Solo. Dana yang terkumpul jelasnya saya tidak tahu karena saya coba cari tahu di manapun belum ketemu. Yang pasti terkumpul banyak karena yang menghadiri juga banyak. Di DGR Solo galang dananya di sistem dengan registrasi di tempat dengan minimal donasi Rp25.000 sudah dapat mendapatkan stiker pack saya. Nah, di DGR, setiap acara DGR kalian harus menggunakan dress code yang gentleman's right, tidak boleh yang alay, ya alay, dan juga menggunakan motor klasik, custom, skuter maupun modern klasik. Yang ini kita finish di Muara Market, maksud saya Jalan Lubang Tobing, Surakarta. Nah, di Muara Market sendiri kita tidak finish begitu saja. Di Muara Market ada juga acaranya dan juga diisi acara-acara musik dari bintang tamu lokal dan DJ, dan juga ada door prize. Di sana kita bisa seru-seruan bareng, ngopi dan juga foto-foto bareng, dan juga kita bisa mendapatkan door prize. Ya, mungkin segitu saja video dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan salam custom culture.